Assalamualaikum. Kembali lagi lanjutan tentang permasalahan cucak ijo yang kalian alami para kawan. Jangan lupa selalu simak baik-baik, jangan di skip, biar mengikuti kelanjutan yang tidak gagal paham para kawan. Di kelanjutan video-video saya sebelumnya, saya juga mengomentari beberapa, memperhatikan beberapa komentar-komentar yang memang banyak sekali permasalahan cucak ijo yang kalian hadapi para kawan. Sebenarnya untuk masalah cucak ijo itu, dari yang saya amati, setelan kalian itu sudah benar para kawan. Tinggal kesabaran, dan dalam arti melatih mental ataupun melatih dan mengotak-atik settingan itu dengan cara lebih ke jam terbang saja para kawan. Seperti cucak ijo ini, itu burungnya dulu juga dikatakan burung misteri, tapi semua bisa diatasi para kawan dengan rawatan yang ibaratnya sering dialami, yang sering saya temui di berbagai kolom komentar. Cukup dengan jangkrik 5 pagi sore dan jemur 1 jam itu, dan wajib embun para kawan dengan setelan seperti ini. Karena embun itu sangat menetralisir burung-burung yang memang terkendala para kawan. Makanya manfaat embun di gantangan maupun kalian buat harian itu sangat penting kalau menurut saya para kawan. Soalnya burung kalau mulai berkicau di pagi hari itu burung sehat para kawan. Itu bisa buat kalian ibaratnya itu acuan lah. Kalau burung sehat, kalau diembunkan, habis diembun dia bunyi berkicau, berarti dia dengan hati nyaman, fit dan enak para kawan. Itu saya pikir secara logika saja lah. Tapi kalau burung yang lagi sedang trouble ataupun dia nggak enak badan misalnya, itu pasti jarang berkicau para kawan. Itu bisa buat titen para kawan. Kalau untuk setelan yang memang kalian sudah rawat begitu detail dengan perawatan mau jangkrik 33, 22 ataupun yang saya bahas arahkan di video kali ini 55 dan jemurnya 1 jam. Kalau dengan setelan jemur kuat 1 jam dengan setelan tinggi harian 55 itu kan tinggi para kawan. Kenapa saya mewajibkan embun untuk menetralisir tubuh dia para kawan, antara birahinya biar tidak naik dan emosinya dia tetap standar para kawan. Jadi dengan menetralisin embun, wajib embun itu lebih enak para kawan. Karena dengan pola perawatan yang ini saya ajukan ataupun saya arahkan, ini mau buat lomba, mau buat harian pun itu bisa para kawan. Kalau untuk harian pasti gacor para kawan. Tapi kalau untuk kegacorannya ibaratnya biar stabil, kalian buat harian ya, ditambah seminggu sekali untuk refreshing dia, kasih kroto aja para kawan. Tapi kalau untuk burung lomba yang pernah saya utarakan di rawatan satu arah, kalau kalian sudah ketemu dengan setelan ini, teruskan saja para kawan. Nanti kalau untuk lombanya nggak usah disetel, dengan cukup satu arah ini aja para kawan untuk setelannya.
Karena kalau nanti dinaikkan, karena jangkrik 55 menurut saya itu sudah tinggi untuk hariannya para kawan. Biasanya ini burung-burung yang dalam arti bodi besar, burung yang memang lambat panas, burung yang susah jamtrok, itu setelan 55 itu sudah tinggi para kawan untuk menstabilkannya. Tapi kalau untuk tipe hiper itu ya di bawah itu biasanya para kawan. Ini yang sudah saya utarakan, saya dalam arti menurut saya sendiri, barangkali di Cucak Ijo kalian yang dikatakan burung itu misteri, dengan burung hariannya belum gacor, dengan perawatan seperti ini bisa barangkali menjadi kegacoran burung kalian para kawan. Tapi kalau untuk dilombakan, dalam arti kalian mau melatih jam terbang, yang enggak apa-apa para kawan. Soalnya kalau untuk jam terbang lomba, burung itu mau dilombakan, itu kan banyak faktor-faktor yang memang seperti tenaga, emosi, di durasi, itu kan terbentuknya bukan karena setelan para kawan. Karena itu dalam arti ada pelatihan-pelatihan yang membuat tenaganya stabil dan durasinya para kawan. Karena kalau untuk setelan jangkrik itu untuk nutrisi, menyeimbangkan kesehatan burung tersebut biar mapan dan fit para kawan. Karena kalau untuk dilombakan biar stabil, itu kan ada jam terbang, ada pelatihan mental, ada pun juga pembentukan emosi, pembentukan birahi, itu panjang para kawan. Tapi kalau untuk mencobanya burung itu jamtrok dengan rawatan satu arah yang saya arahkan seperti ini, bisa buat jadi acuan, barangkali Cucak Ijo kalian bisa cocok para kawan. Tapi selalu ingat, kalau setelan memang tinggi, kita harus memang wajib embun. Ya kalau embun itu minimal ya pagi lah, sekitar jam minim itu siang-siangnya ya jam 5:30 lah para kawan, kalau kalian bisa menyempatkan bangun. Tapi kalau memang ini susah buat kalian untuk bangun pagi, ya itu terserah kalian untuk mengondisikannya. Cucak Ijo bisanya jam berapa bangunnya tidak masalah para kawan. Saya tidak menganjurkan harus seperti ini, enggak para kawan. Kita kan di sini belajar dan sharing untuk saling, dalam arti barangkali cocok dengan saya yang arahkan para kawan. Untuk itu, untuk rawatan-rawatan yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya, kalian mau bentuk harian ataupun bentuk buat lomba, itu kan juga kembali lagi ke keperawatan kalian masing-masing para kawan. Ibaratnya itu simpel para kawan. Pahami seenaknya burung itu aja para kawan. Kalau burung enak, ibaratnya itu kalian nyaman, burungnya enak, nyaman, itu kan berarti kalian sudah chemistry-nya itu sudah pas para kawan. Ibaratnya itu kalian juga memahami burung itu mau di seperti apa, dan burung itu pun juga bisa mengikuti kalian sebagai perawatnya para kawan. Contohnya misalnya burung itu memang kadang lagi birahi dengan perawatnya, dia lagi OJ, overjina, dia pasti ngejar-ngejar pemiliknya. Itu kalian kerodong saja para kawan, karena dia ingin memanjakan diri dengan perawatnya. Cucak Ijo sering terjadi masalah seperti itu. Makanya saya yang anjurkan di kerodong biar tidak sering kelihatan perawatnya para kawan. Untuk kita ibaratnya itu menstabilkannya dari diri kita sendiri para kawan. Kadang ada birahi yang tidak menampakkan diri karena dia ingin manja dengan perawatnya. Kadang tangan kita masuk aja, tangan kita biasanya dikawinin, itu ada para kawan. Makanya memelihara Cucak Ijo itu jangan sering digoda-goda para kawan. Ini yang dalam arti sering dialami para jamtrok mania. Karena
dengan nantinya dia cenderung manja terhadap perawatnya, ibaratnya dia kalau pas saat digantangkan lihat kalian sebagai perawatnya, kadang dia bisa turun, bisa ngelantai, dikiranya kalian mendekat mau ngasih pakan para kawan. Ini padahal juga termasuk dalam arti pengondisian di lapangan juga para kawan. Hal sedetail ini pun juga kita harus benar-benar pahami para kawan. Karena kalau kita tidak memahami hal tersebut, akhirnya nanti burung diotak-atik terus para kawan dengan settingan ini, settingan itu. Kenapa saya ibaratnya mengasih masukan seperti ini? Biar untuk mengingatkan para kicomannya semua para kawan. Soalnya ya sedikit banyaknya memang kadang kita ibaratnya itu hal sepele pun menjadi kendala saat dilombakan. Kan seperti itu para kawan. Jadi enggak cuma di burung lomba itu, enggak di settingan saja para kawan. Itu menurut saya seperti itu. Kadang faktor-faktor yang di lokasi lomba itu juga harus diperhatikan para kawan. Biar burung itu nagen seperti di video ini. Karena kalau ibaratnya cuma settingan terus yang kalian pahami, tapi di situasi lokasi lomba gimana burung maunya seperti apa, ya percuma para kawan. Jadi gak balance antara settingan sama pengondisian di lokasi, itu gak pas para kawan. Yang saya utarakan ibaratnya yang saya kasih masukan gimana caranya settingan itu pas dan balance saat pengondisian di lapangan juga para kawan. Karena sedetail apapun pengondisian di lapangan, kita mau setting sudah dalam arti berbagai macam settingan, kalau di lapangan kita oncleng dalam arti kita salah sedikit, ya pasti burung tidak jalan para kawan. Karena yang dinamakan burung misteri jusa ijo itu ya di situ, di bawah ngentrok-ngentrok, di atas diem. Tapi kalian tidak memahami di lingkungan sekitar itu bahwa dia ada yang ditakuti, bahwa dia dekat murai ataupun kacer yang sudah saya ulas di video-video sebelumnya. Saya cuma mengingatkan saja, kesimpulannya dengan berbagai macam settingan semuanya itu sudah saya amati, sudah pas para kawan. Tinggal pengondisian dan jam terbang saja, dan juga balance-nya di settingan lokasi lomba para kawan. Tapi kalau untuk masalah jangkrik IF itu hampir semuanya rata sama para kawan. Sampai di sini dulu, kita lanjut ke video-video berikutnya. Nanti selalu simak biar tidak gagal paham. Salam Jamtrok Mania, salam Kicomania Nusantara.